Hello, assalamualaikum. Dalam video kali ni aku nak bercakap pasal sebuah filem yang bagi aku agak terkejut jugalah. Walaupun filem ni ialah filem tonton original, selalunya filem tonton original ni kebanyakannya sampah. Tapi aku tak tahu kenapa, movie ni aku rasa agak bagus dan mungkin aku boleh suggest dekat hangpa. Cuma adalah pro and cons dia tu, normal lah kan. Okay, dan kita akan bercakap hari ni pasal sebuah filem yang mungkin hangpa rasa agak klise. Tajuknya ialah Bisikan Setan. Nah, Setan dieja dengan S-E-T-A-N. Okay, menampilkan lakonan Nizam Zaidi. Kita ada juga apa ni, few lagi lah pelakon-pelakon lain yang mana bagi aku agak-agak orang kata bagus lah movie. Aku boleh kata agak bagus tapi ada cons dia juga. Okay, kita akan bercakap pasal Bisikan Setan ni. Tapi sebelum tu apa kata kita intro dulu. Okay, aku tak tahu kenapa tapi aku nak cakap awal-awal yang bagi aku better movie ni ada sequel. Betul, aku nak cakap yang movie ni mempunyai setup yang agak bagus tetapi sayangnya kalau dia orang buat filem ni untuk filem orang kata yang pertama sahaja, aku rasa filem ni akan jadi filem yang sampah. Tetapi kalau aku anggap filem ni sebagai orang kata apa, permulaan kepada franchise ataupun permulaan kepada satu universe ataupun permulaan kepada sequel, aku rasa Bisikan Setan adalah sebuah movie yang agak bagus. Sebab movie ni ada perjalanan cerita ataupun pengembangan watak dia yang tak begitu klise. Okay, kisah dia tentang apa Bisikan Setan ni? Kisah dia tentang apa ni, seorang polis okay, yang menyiasat tentang satu buah rumah. Okay, sebuah rumah ni, rumah pasapuri yang tinggi, yang mana siapa sahaja yang masuk dekat dalam rumah tersebut akan mendapat satu suara ataupun bisikan yang mana akhirnya membuatkan diorang pergi ke balkoni rumah tersebut dan diorang akan terjun. Okay, so kejadian bunuh diri tu berlaku dengan sangat banyak lah, sehinggakan polis bila nak masuk dalam rumah tu pun diorang terpaksa pakai tali untuk ikat mereka, sebab semua orang yang masuk ada telinga tak pekak akan diseru untuk ke balkoni dan terjun. Okay, so sebenarnya apa yang sebenarnya yang terjadi? Kenapa gangguan tersebut begitu kejam sampai apa yang berlaku dekat rumah tu sampai apa ni berlaku apa ni kematian yang mendadak kan? Dan benda-benda tu menjadikan bagi aku movie ni agak unik sebab cerita dia pasal sebuah rumah sahaja. Kemudiannya dia melaratlah kepada investigation, pergi jumpa tokek rumah tu, apa misteri dekat rumah tu. So benda-benda ni bagi aku agak thrill sebab idea untuk berkisar tentang sebuah rumah yang mempunyai hasutan yang misteri macam ni aku tak pernah nampak lagi dalam filem Malaysia. So this one is quite promising, okay, quite good dari segi premise. Cuma sayangnya bagi siapa-siapa yang nak tengok premise, aku rasa mungkin diorang boleh okey lah. Cuma bila nak tengok pasal visual lah, visual filem ni memang agak-agak drama. Nampak macam drama, color grading pun tahan-tahan apa-apa. Memang agak low class lah. Itu aku maksud aku cakap tadi ni, dia ada cons dia. Cons dia which is dari segi quality movie ni sangat-sangat agak teruk. Nah, itu sahaja. Aku tak tahu, mungkin sebab ini adalah filem tonton original, so mungkin dia orang tak fikir nak buat begitu banyak kot ataupun improvement dari segi editing ke apa. Tapi bagi aku kalau sebuah movie patutnya buatlah sesuatu yang bagus, lagipun orang bayar untuk tonton filem ni. Orang bayar duit bulanan untuk tonton filem ni. Hampa tengok Netflix kan. Walaupun filem dia teruk taruh mana pun dia still jaga kualiti dari segi visual. So macam tu lah sepatutnya kan, bila hang dah suruh orang bayar dan langgan tonton ni, buatlah kualitinya agak bagus kan. So itu antara kelemahan lah bagi aku untuk filem ni. Okay, dari segi cerita memang banyak loophole jugalah, banyak persoalan-persoalan yang timbul tak dijawab dalam filem ni. Tapi aku suka dengan permainan ataupun susunan cerita ni. Dia tak macam filem biasa. Aku boleh katakan yang Bisikan Setan ni dia bergerak dengan style filem-filem horror Indonesia.
Dia ada lompong-lompong yang ditinggalkan. Kalau filem tu box office, sequel dia akan baru jawab. So aku tak tahulah filem ni akan ada sequel atau tak. Orang tak bercakap pun pasal filem ni, sayang sungguh. Aku seorang je yang gatai nak bercakap pasal filem ni. Dan kalau ada sequel, aku rasa ianya sangat-sangat bagus, sebab banyak-banyak benda juga yang timbul persoalan tu. Sebab kita tak tahu siapa jin yang duduk dalam tu, apa jin tu nak, kenapa jin tu nak apa ni orang yang suci. Dan sebelum kejadian bunuh diri ramai-ramai itu, apa yang menyebabkan apa ni orang masuk dalam rumah tu, kan? So benda-benda tu, banyak benda tak berjawab lah. Banyak benda tak berjawab, dan aku harapkan benda tu boleh dijawab dengan teori. Okay, tetapi untuk sebuah filem yang macam ni, teori adalah satu perkara yang mengarut lah. Teori adalah satu benda yang hanya penonton filem tu gunakan untuk cuba cantumkan benda yang tak wujud. So benda tu macam tak best lah. Sebab aku nak tengok satu complete ideology ataupun philosophy of this movie daripada awal sampai akhir, apa yang dia nak cerita. Tapi bagi aku filem ni dah bagus dah. Idea dia tu, first act pun dah membina misteri, karakter punya intervention pun, karakter dengan karakter Shikin Kamal memang karakter yang bagus. Kemudian Nizam Zaidi pun lakonan yang bagus. Dua karakter ni diorang tak ada connection yang jelas dalam filem ni, tetapi bagi aku, aku suka karakter diorang ni. Cuma bagi aku, untuk membesarkan dunia ni, sebab cerita ni dia macam bermula dekat tengah tau. So kita sebagai penonton macam, apa sebenarnya jadi? Apa yang jadi? So benda tu bagi aku agak bagus, tetapi sayangnya kita perlukan lah. Kalau hang betul-betul buat macam tu untuk set up sebuah sequel, aku rasa we are waiting for that. Sebab ada persoalan-persoalan yang tak boleh diselesaikan dengan teori, dia mesti diselesaikan dengan visual. Contohnya macam, yelah, aku terfikir juga waktu dia orang bunuh diri tu, okay, kemudiannya ikat apa semua tu kan. So siapa yang yang buat benda tu, kan? Apa yang jin, apa yang dia puja, kan? Macam mana orang boleh masuk dekat dalam tu kemudiannya jatuh? Dan sebenarnya tu banyak benda yang bermain dekat situ, tetapi sebenarnya as movie goes forward, kita tak akan terfikir banyak sangatlah pasal benda tu. Kita akan fikir apa yang sebenarnya dia ni cuba selesaikan dan apa conclusionnya, sebab setiap orang yang masuk dekat dalam tu confirm akan mati. So aku recommend lah movie ni, walaupun movie ni agak grade B lah dari segi visual. Aku bagi filem ni 3 bintang. Antara movie tonton yang bagi aku agak okey, maksudnya aku puas hati, walaupun sebelum ni aku rasa movie tonton ni agak low class. Tapi filem ni low class dari segi visual, tapi cerita dia macam ni. So terpulang lah pada orang lain. Aku mengharapkan Bisikan Syaitan ni akan ada filem yang kedua. Okay, harap-harapnya, sebab dia ada apa ni hint dekat ujung. So karakter pun sikit. So benda tu yang sangat-sangat aku suka lah. Pergilah tonton Bisikan Syaitan ni dekat apa ni tonton. Okay, so aku harap in the future tonton, come on lah, kalau nak buat movie tonton original ke apa, make sure color grading visual setanding dengan bayaran yang kita bayar. Kita bayar, bukannya tonton Syarikat Rahmah TV 3. Kalau tonton Syarikat Rahmah TV 3 tu okey lagi. Ni kita bayar RM9.90 sebulan, kemudiannya hang bagi visual entah apa-apa. Cerita okey lah, cerita tak apa, cuma dari segi visual. Okay, aku rasa itu sahaja komen aku. Aku dah berlari habis dah dari cerita Bisikan Syaitan ke komen pasal tonton pula. Okay, so aku rasa itu sahaja review ringkas aku berkenaan dengan Bisikan Syaitan. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.